Assalamualaikum, hai kawan kuliner. Sekarang kita ketemuan lagi kulineran dengan salad dan puding flash susu. Aku cobain nih pesan via ojol ya. Penasaran, jadi aku pesan yang ukuran paling besar 750 mili family pack. Seperti apa ternyata segini ini ya. Dan ternyata dapat kupon salad buah dan puding. Aku beli di Alins. Jadi setiap beli satu ini, ukuran yang besar ini dapat satu kupon ya. Ini aku beli yang paling besar. Harusnya dapat dua ya, tapi dapat satu ya ini ya. Gak apa-apa deh. Yang penting tetap bahagia. Aku mau coba ini biar gak penasaran salad buah dan puding flash susu Alins. Lokasinya ada di Berkoh Purwokerto ya. Cobain dulu. Tap-tap. Yutong. Ya. Aku cobain dulu ya. Ini isinya tuh lengkap. Tadi ditanya toppingnya mau apa kak? Aku minta yang kejunya aja dibanyakin. Buahnya juga lengkap ya. Tuh, sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mayonya. Gigitan pertama udah. Yang paling bawah. Ini buahnya pepaya. Dan ini buah naga ya sama. Apa namanya? Buah. Biar manis. Cobanya dikit yang dari samping biar cantik gitu ya kan. Tadi topping udah dicolekin. Namanya juga punya anak-anak ya, seneng banget soalnya. Dan aku lagi nyari kiwi lagi nih, ternyata kiwinya cuma buat toppingnya doang nih Mbak Alin. Kurang. Karena aku cek isinya nih, buah-buahannya banyak ternyata ya. Buah naga, pepaya, kemudian apel. Ya kan, sambil aku makan ya. Kemudian melon. Yes, melon. Kemudian apa lagi yang mau diabsen? Terus ada semangka juga. Buah naga. Jadi ada sudah 5 ya. Lalu toppingnya itu ada tambahan buah kiwi sama anggur. Buah kiwi sama anggur sama stroberi, dan stroberinya juga cuman sepotong aja guys. Aduh, nangis deh gue soalnya pecinta stroberi nih. Sengaja pesen yang ukuran family pack, maksudnya biar lebih banyakkan isinya gitu. Ternyata udah nggak ada lagi buahnya ya, berarti segitu gitu aja. Aku tuh sebenarnya ini nyari-nyari si kiwi sama strawberry, barangkali ada. Ternyata itu cuma buat toppingnya aja, guys. Gak apa deh. Aku makanin dulu aja. Lagi. Makannya lumayan banyak. Padahal kalau saat itu idealnya nggak terlalu banyak buah berairnya, karena sudah menggunakan susu kental, keju dan mayo, ya kan? Aku tuh seneng banget yang namanya puding, maksudnya salad begini, karena memang pecinta buah, anak-anak dari kecil juga makannya buah dan suka bikin gitu, ya kan? Karena ini lagi stok buahnya habis, cuman punya buah pepaya sama salak. Gak nyambung kan kalau dibikin salad, jadi aku pesen deh di sini. Kayaknya ini mayonya agak kurang ya, soalnya kurang asam. Yogurtnya juga. Kalau menurut lidah saya sih. Seger sih kalau makan buah tuh. Ya walaupun banyak tapi perutnya enak. Jadi ini sebenarnya ukuran family pack apa individu ya? Penasaran, perasaan tadi kayak ada nanas tapi ternyata nggak ada ya, nggak nemu ya. Ternyata ini
si apple, bukan nanas. Aku beli ini family pack ini harganya Rp44.000. Ongkirnya tuh Rp6.000 aja sampai rumahku ini. Ya. Jadi pas banget kan selembar goban-goban. Biasanya kalau udah makan banyak begini enak, gak pengen makan apa-apa lagi. Ini jadi aku habisin aja deh kayaknya. Semuanya kena si merah dari buah naga ya. Karena buah naganya gak terlalu banyak, tapi jadinya berubah warna. Dan ini kok kebanyakan pepaya ya, saya lihat dari tadi ya. Sampai habis. Baiklah, kira-kira ada saran apa lagi nih yang kira-kira mau aku cobain makan? Yuk komen ya guys di bawah ini. Ya, udah cukup sekian dan terima kasih. Saya sudah cukup kenyang. Next kita kulineran apa lagi ya? Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Share juga boleh, biar kasih support aku terus, biar bisa makan yang enak dan juga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.